Kadar vaksinasi yang rendah di Sandakan Sabah memerlukan pusat pemberian vaksin PPV mencari inisiatif termasuk memberi penerangan lebih jelas kepada pelbagai kelompok masyarakat di daerah itu. Langkah itu termasuk mewujudkan pasukan sukarelawan tempatan yang lebih mengetahui budaya setempat sekaligus memudahkan usaha pemberian vaksin. Aunah Abdul Gadal, 31 tahun yang lebih dikenali sebagai N antara sukarelawan DPPV Dewan UUN Sandakan. Walaupun terpaksa melalui lorong tikus ke penempatan setinggan, sukarelawan itu tetap gigih mencari dan memastikan setiap penduduk yang layak menerima vaksin sampai ke PPV. N juga menguasai bahasa Suluk dan Bajau memudahkannya berinteraksi dengan golongan bukan warga negara yang kurang fasih berbahasa Melayu. Ini mula-mula saya bawa macam saudara mara saya yang terdekat lah dulu. Saya bawa dorang pergi vaksin, semua yang tiada dokumen ke apakah semua saya bawa. Lepas tu dari pihak PPV, dorang perasan saya balik-balik bawa orang pergi sana. Lepas tu dorang bawa saya join lah. Katanya kebanyakan penduduk terutama bukan warga negara tidak tahu dan takut untuk mendapatkan vaksinasi. Bagi meyakinkan mereka, N sendiri membawa mereka ke PPV dan menghantar balik tanpa meminta sebarang bayaran. Program vaksinasi termasuk bagi golongan bukan warga negara dilaksanakan di kawasan itu sejak awal September ini.